Satu teman. Jadi Bibi nebon. Oke, teman-teman, selamat sore ya. Hari ini saya akan mencoba memberikan buah-buahan untuk baby newborn ya, yang disarankan oleh penonton. Ini buah yang saya dapat dari bantuan dari seorang Miss Caroline Lyons ya. Saya mendapatkan bantuan donasi dari my sister Caroline Lyons yang dikirimkan melalui akun PayPal Me ya, PayPal Me. Nah, di sini saya disuruh untuk membeli perlengkapan atau makanan untuk Moni, Mino dan baby newborn ya. Nah, tapi hari ini saya hanya dapat membeli satu buah saja dulu karena perlengkapan susu atau bubur baru semalam saya beli ya. Nah, di sini saya sangat berterima kasih sekali untuk Miss Caroline Lyons yang telah memberikan saya donasi atau bantuan melalui PayPal. Saya mengucapkan sangat berterima kasih sekali ya, karena yang dikirimkan oleh my sister Caroline Lyons itu walaupun katanya tidak banyak, tapi itu sangat membantu saya bisa untuk memberikan perlengkapan bayi-bayi monyet yang sudah saya rawat, yang pelihara. Di sini juga saya sampaikan kepada teman-teman, siapa saja yang ingin membantu ikut merawat baby newborn, bisa juga membantu mengirimkan donasi melalui fitur Super Stank atau akun PayPal Me ya. Bisa dilihat linknya di deskripsi channel atau di tentang channel. Nah, di sini saya tegaskan sekali lagi, saya tidak meminta dan tidak memaksa ya, karena banyak di setiap komentar menanyakan akun PayPal saya, mereka ingin membantu, tapi sampai saat ini semua itu hanyalah hoax, tidak ada yang nyata teman-teman. Nah, di sini saya tidak memaksa karena saya tidak meminta, itu biarlah jadi urusan mereka. Karena hanya mereka yang tahu, gitu kan? Di sini saya akan merawat semampu saya dan sebaik yang saya punya. Di sini saya dapat bantuan dari Miss Caroline Lyons untuk membelikan buahan atau makanan, bubur atau susu. Tapi sekarang saat ini saya hanya dapat membelikan buah dulu ya, untuk percobaan apakah bayi newborn mau makan buah atau tidak. Dan yang di Super Thanks pun sudah banyak yang mengirim teman-teman, tapi saya tidak bisa menyebutkannya. Dan bagi yang di Amerika, yang dokter hewan, Miss Dr. Flavia Maria, saya ucapkan juga terima kasih ya, sudah donasi juga ke Super Thanks. Oke, sekarang saya akan coba memberi makan baby newbornnya pakai buah pepaya ya teman-teman ya. Baby. Enggak. Dikain. Enggak mau. Apa ya? Sedikit aja ya. Dikit-dikit aja ya. Mau.
Enak tuh kayak tuh. Suka ya. Seperti inilah. Mungkin karena dia belum punya gigi ya, belum tumbuh gigi. Belum ada giginya. Susu aja. Susu. Kenapa? Teman-teman ya, sepertinya namun baby masih kenyang ya, karena tadi 2 jam sebelumnya saya sudah memberikan susu yang banyak untuk baby newborn nih. Ini karena sekarang sehat ini. Jadi sekali lagi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada yang sudah mendonasikan sebagian pendapatannya untuk saya. Di sini juga saya masih tetap ya menyarankan bagi yang mau atau berkenan berdonasi bisa melalui Super Thanks atau langsung ke akun PayPal saya ya di deskripsi channel atau di tentang channel. Di sini saya ingatkan sekali lagi, saya tidak meminta dan saya juga tidak memaksa ya teman-teman ya. Walaupun tidak ada bantuan, saya juga akan berusaha sendiri untuk merawat bayi monyet yang sudah saya adopsi ini teman-teman. Ya. Untuk teman-teman yang menyarankan saya bawa ke dokter hewan, sudah saya katakan di tempat saya ini klinik hewan atau dokter hewan itu sangat jauh. Itu bisa menempuh waktu beberapa jam ya ke sana. Dan juga biaya untuk perobatannya, untuk perawatan di sana itu juga cukup mahal kalau di sini, teman-teman. Perawatannya sangat mahal sekali. Jadi yang bagi yang sudah membantu saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Thank you mom Caroline, Caroline Leons, terima kasih banyak. Thank you mom, thank you semua Miss Caroline Leons ya. Terima kasih sudah mengirimkan donasi melalui PayPal saya. Ini baby nih, ayo baby, baby, ini pun, ini susu, susu nih, baby, mesin, nih, gak suka sama buah, bapaknya gak suka. Ini. Nah, enak. Tumpah-tumpah dia. Kenapa? Ingin dipeluk nih. Dia pengen dipeluk nih, pengen dipeluk, pengen dipeluk nih, pengen dipeluk nih. Nih.